Berikut ini cara cek nomor Telkomsel di HP jadul atau HP biasa. Jadi untuk kalian bisa ikuti cara berikut ini tanpa aplikasi, hanya pakai kode UMB saja. Nah, untuk tarifnya itu Rp100, tapi kalau kalian tidak ada pulsa sama sekali juga bisa. Jadi caranya kalian ketik bintang 808 ditutup dengan pagar seperti ini. Kemudian kalian pilih panggil. Kemudian untuk kalian yang ingin melanjutkan, di sini layanan cek nomor ini dikenakan tarif hingga 100 per permintaan. Jadi pilih nomor 1 ini. Pilih nomor 1, pilih kirim, nanti akan tampil nomor kita. Dia juga akan mengirim berupa SMS. Jadi setelah kalian cek, ada SMS masuk di kotak masuk ini, nah itu nomor kalian. Jadi cukup mudah. Di sini saya tidak tampilkan nomornya karena malas ngedit untuk nyensor. Jadi seperti itu, silakan dicoba.